wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau sharing kepada teman-teman cara kerja magang dari awal sampai akhir. Simak terus videonya. Ya, jari mulai diturunkan. Lihat jaringnya mulai diikat ke pipa besi. Nantinya pipa besinya yang diturunkan. Lihat lebih jauh. Lihat semua bekerja sama dengan baik, mengikat jari. Ya, kita lihat jaringnya semua sudah berhasil diikat dan sekarang waktunya pipa besi diturunkan sama jaringnya, kira-kira kedalaman 30 meter ke bawah. Kita lihat pipanya bergerak turun. Seperti ini ya guys. Pegawai kapal bagan santai-santai sementara semua dikerjakan oleh mesin. Nah, kita lihat pipanya sudah tidak kelihatan. Kita tidak tahu ikan apa yang nantinya masuk ke dalam jaring, jadi simak terus videonya sampai selesai. Lihat yang di sana semuanya kapal banget. Ternyata banyak juga kapal bagan yang beroperasi malam ini. Kita doakan semuanya mendapatkan hasil yang melimpah. Penurunan jaringnya sudah selesai. Tinggal menunggu ikannya ngumpul di bawah lampu. Ya, lampu mulai dipadamkan satu persatu. Ini maksudnya agar ikan
berkumpul di tengah-tengah. Lampu dipadamkan lagi. Kita lihat dari samping seperti ini. Jarinya mulai dinaikkan. Jaring mulai dinaikkan. Semua dikerjakan oleh mesin. Dulunya kapal bagal dioperasikan secara manual, sekarang semua dikerjakan oleh mesin. Ya, kita lihat pipa besinya mulai kelihatan, artinya jaring sudah berhasil diangkat. Tinggal kita melihat hasilnya. Tonton terus videonya. Lampu dinyalakan lagi, guys. Ini kayaknya alatnya yang pernah digunakan Ipman. Berlatih Wing Chun. Jaringnya diangkat bagi duanya saja, yang di sebelah juga begitu. Lumayan berat kerjanya, guys. Juga seperti ini.
ikannya dipindahkan ke sebelah. Dari sebelah sini ikan mulai diangkat. Terima kasih.